sudah ada Tata di sini, kita ngobrol-ngobrol gimana nih tak perasaan single kamu ini duet bareng sama Bunda Maya ini sampai trending di YouTube. Bagaimana nih tanggapan dari Tata? Alhamdulillah, aku mau ngucapin makasih buat semua masyarakat Indonesia, penikmat musik yang udah download, yang udah apresiasi sama lagu ini. Apresiasi lagu ini sangat positif sekali, terima kasih. Antusiasmenya juga emang lagu ini kan udah Kang Sule dari setahun yang lalu sebenarnya. Udah lama ya? Udah lama banget. Jadi memang kebetulan Bunda juga sudah lama gak mengeluarkan karya ya. Betul. Dan ini karya Bunda yang baru setelah Meichan terakhir, berarti kan sudah beberapa tahun yang lalu ya. Ya, jadi makanya semua fansnya Bunda juga menunggu karya Bunda. Kangen gitu ya sama ya. Karyanya Bunda. Bunda. Makanya, nah ini lagu yang nyiptain siapa? Ya, musiknya Dul, liriknya Tata. Dul, anaknya ya, Bunda. Oh, liriknya ya, Tata. Ya. Luar biasa. Ini mungkin pengaruh dari judul juga yang sangat luar biasa ya kalau menurut saya. Kalau di YouTube tuh ini Makal judulnya gitu sang ya? Sang untung mau ngomong sang pelakor, sang penggoda. Sang penggoda. Salah. Terus diomongin. Tak, kamu tadi mau ngomong sang pelakor. Enggak, sang penggoda. Oh. Salah. Sang penggoda. Nah, ini siapa yang punya ide bisa timbul judul sang penggoda? Ini aku penasaran banget dengan aku isinya. Waktu itu kan kebenaran saya juga lagi pisah ya sama sang suami waktu itu, lagi kabur dari rumah, pindah apartemen dia bilang. Nah jadi ya terinspirasi dari situ sih, karena banyak yang goda segala macam, akhirnya timbullah sang penggoda. Dan laguku yang sebelumnya juga penipu hati kan, sang penipu hati, aku suka bilang sang penipu hati. Terus aku bilang kenapa nggak sang penggoda aja ya, karena sekarang ini kayaknya lagi wabah banget ya penggoda-penggoda gitu loh. Jadi akhirnya aku tulis sang penggoda dan akhirnya Bunda sangat setuju sekali waktu itu. Awalnya tuh Ratu, aku bilang Bun judulnya Ratu aja biar nggak terlalu ekstrim, terlalu ini banget, frontal banget kita. Tapi Bunda bilang jangan, sang penggoda aja gitu. Akhirnya jadilah jadinya judul itu sang penggoda. Dan bisa trending. Iya ya, betul, alhamdulillah. Luar biasa. Bahkan kan sampai saat ini juga masih trending ya, turun naik terus luar biasa ya. Turun naik kayak ini. Badan panas turun. Kayak panas kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Gimana obatnya sih kalau bagus ya turun. Kalau bagus. Nah kalau Rini nih, dalam waktu dekat ini kamu akan buat project single lagi nggak bareng sama suami? Iya, jadi kita bakalan ngeluarin album juga tahun ini. Dalam waktu dekat, sepertinya sih setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Jadi pengerjaannya lagi dikerjain dalam waktu bulan-bulan ini, tanggal 23 ini sih kita akan workshop, terus langsung rekaman gitu-gitu sih. Genre musiknya apa jenisnya? Kalau sama Soundwave sih masih tetap elektronik. Elektronik techno yeah. Ya? Electronic EDM. Music. EDM. Masih sama dengan EDM kayak kemarin yang udah-udah gitu atau ada perubahan? Perubahan. Apa perubahannya? Ntar aja tungguin. Oke, masih rahasia saya tuh ya. Di sini aja, oh. Saya mengucapkan selamat buat Tata ya. Makasih. Singlenya keren banget. Alhamdulillah. Sang penggoda. Dan ini membuat termotivasi saya untuk membuat lagu. Judulnya apa? Saya rencana akan bikin lagu judulnya Sang Penggotong. Jadi mungkin ini saya dedikasikan. Apa-apa kan, menginspirasi. Saya dedikasikan kepada rekan-rekan yang bekerja siang malam membangun apartemen, membangun rumah. Iya kan? Membangun kontrakan, betul, mereka betul kan harus menggotong batu bata. Atau enggak disimpelin aja sang gotong royong gitu aja. Saya juga. Itu membuat, mengajarkan kita harus saling membantu. Karena mungkin dari judulnya terus kita sebutnya enak sang penggoda. Nah, kalau lagu-lagu yang gampang untuk disebutin itu lebih gampang ya. Betul. Kayak sang kodok. Nah, sang penggoda. Betul. Ya. Jadi nah, kalau ada kata-kata sang depannya itu iya, gampang dicerna. Meledak gitu lagu itu kayak sang mungkinkah gitu. Nah. Ya. Sang mungkinkah. Ya. Sang mungkinkah. Iya, sang itu kan keringat. Nah, betul. Sang. Itu. Jadi ya sang kuryang. Nah, sang kuryang. Betul. Bagus itu lagi. Sang Dewi. Sang Dewi. Lagu-lagu kalau ada kata-kata sang itu bagus. Tapi lebih bagus sang itu taruhnya di depan. Kenapa? Karena kalau di belakang jadi nyang sang. Itu gak enak. Inilah yang dijuluki
sang built-in. Belajar nih. Sibuk banget emang kan? Iya, saya mau busi banget ini, businya lagi sibuk. Tadi liburannya gimana? Liburan udah beres. Oh udah beres? Saya sempat anclup, Le. Anclup? Ya maksudnya kok gak bawa oleh-oleh sih abis dari liburan? Kok gak bawa oleh-oleh abis liburan? Aduh, liburannya udah habis lah. Oleh-olehnya juga udah habis. Ini mamang mau bikin apa ini hari ini? Ini, saya kan kamar mau saya makeover. Pengen gaya-gaya Scandinavian. Nah, Scandinavian keren banget. Keren banget itu. Yoi. Itu yang daerah Europe-Europe gitu ya. Ya gaya-gaya Europe. Gitu. Nah ini nih. Warna-warna monokrom ya. Biar bagus ya. Mang di kamarnya tulisin. Sang kamar. Nah. Oh iya, benar-benar nanti saya. Biar bagus. Okay. Saya beli banyak banget. Sang penggoda. Tuh, sarung banyak bantal. Banyak banget penggoda pengonan. Nih, sarung bantal banyak nih. Tuh. Taplak gitu memang. Iya. Ini kesukaan Aji sini. Mana? Ini taplak. Oi? Iya, kalau ngambek kan taplak. Nih bagus nih. Nanti kamar saya pokoknya. Beli di mana ini, Mang? Ini di Tokopedia. Wah, luar biasa. Di Tokopedia ini. Memang keren banget. Kan sekarang itu masih ada promo itu, promo net deals di Tokopedia. Jadi belanja mah sekarang udah enggak ribet. Malahan bisa lebih hemat karena ada gratis ongkos kirim sebesar Rp20.000. Wow. Hingga Rp100.000 kan? Nah, kalau yang Rp100.000 juga ada itu promo cashback itu sampai Rp100.000 ya itu. Itu bisa dipakai untuk segala produk yang ada di Tokopedia. Kayaknya lagi promo terus ya ini ya. Iya, itu hebat pokoknya malah Tokopedia mah itu. Nih, Romo kamu ikutan mau enggak? Mau. Itu gampang caranya. Caranya gimana, Mang? Tinggal aplikasi aja Tokopedia. Download aplikasinya dulu. Buka dulu. Kalau belum punya berarti harus download. Nah, ya. Itu yang belum punya, tolong di-download gratis di App Store atau Play Store terdekat. Oh, enggak bayar berarti. Iya, enggak bayar. Gratis. Kalau yang udah punya, tinggal di-update. Ke versi yang terbaru. Iya. Gitu. Ya. Nah, nanti kalau sudah buka nih ya Tokopedia, langsung tuh ke halaman promo di sini. Oh, ini halamannya dulu. Gak bisa ke halaman rumah gak ya? Nah, gak bisa. Nah itu caranya. Kalau dulu kan tinggal di scan gitu. Yang sekarang gak tinggal di sek-sek smartphone kamu. Sekarang, sok. Nanti, iya. Nanti bijil tuh, Lek. Maksudnya tuh muncul. Tuh, muncul halaman promo. Sek-sek tuh di... Ya, di kocok gitu. Kan kayak minum obat, sek dulu before use gitu kan. Nah, ini juga gitu. Keluar tuh. Tuh, sana tuh. Nah, ini. Oh, digoyang-goyang keluar. Langsung ini ada, muncul. Ini halaman promo itu yang kamu di sini dapat cashback sampai Rp100.000 untuk segala jenis produk. Nah, kalau udah dapat itu, tinggal tempel tuh kode promonya. Tempel, terus disalin, ditempel di halaman pembayaran. Oh, nggak boleh di halaman rumah? Oh, jangan. Okay. Nanti ada yang nyuri di halaman pembayaran. Kalau sudah semua barang-barang yang mau dibeli, produk yang diinginkan. Oh, baru di situ salin, dapet deh promonya. Oh, gitu. Berarti kalau belanja di sini mah lebih gampang, Mang. Oh, daripada belanja mana-mana, ini bisa di mana aja belanjanya. Bisa, ambil dapet nonton. Dapat cashback lagi ya kan? Iya, dapat cashback lagi. Iya. Pokoknya mah yang di rumah juga kalau bisa ikutan deh. Net deals di Tokopedia. Karena ini promo ini tuh ada promo semua produk tuh pasti ada promonya. Oh. Jadi semua produk ada promonya di situ. Ada itu di Tokopedia. Nah, gimana nih dapatnya, gimana caranya? Ya itu tinggal ikutan aja yang tadi kayak tadi. Oh, ini juga acara ini. Iya. Tapi selesai ya. Ini promonya hilang gitu ya. Kalau ini talk show selesai, udah. Berarti kasih tahu teman-temannya. Tidak akan sekarang dong. Iya, tidak akan kebagian tuh yang di rumah kalau nggak sekarang. Yuk. Di sek-sek smartphone-nya. Bijil deh. Wah, gitu. Bijil tuh keluar. Bijil tuh keluar. Iya, lu langsung di sini cashback. Oke deh, Mang, kalau begitu. Terima kasih informasinya nih. Iya. Iya, alhamdulillah. Ya. Udah ini. Belinya ini? Udah ini. Nanti tinggal dipasang dong di kamar. Ya. Cuman ini masih ada yang kurang, nanti saya minta uang kamu ya, Le. Uang lagi. Itu saya betap pengen dikasih itu apa warna itu merah jambu. Buat tulisin di situnya sang betap. Nah, biar berwarna gitu kamar saya. Ya udah tinggal beresin tuh nih lagi ada tamu saya nih. Oh iya, maaf ya terganggu. Makasih, ya. Makasih. Ya, makasih Mang ya informasinya. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama.
keluar dulu, gimana turunnya? Aduh, Akang, hey, ada online gerobak. Akang, ngapain pakai gerobak itu, mana gerobak sampah? Buat kamu ya, apa salah dan dosaku sayang, masa naik gerobak ke bandara? Pakai mobil mewah, pakai sport car gitu loh. Nyanyi jangan nanggung-nanggung dong. Nyanyi nanggung-nanggung. Apa salah dendam? Maksudnya kenapa marah-marah ke saya? Ya ini kan berarti kamu. Nah justru saya tanya ini kenapa pakai gerobak? Maaf, saya dimarahin. Iya Mas Sule, saya minta maaf. Loh, nah ini makanya. Lu minta ongkos kalau perlu kendaraan, saya minta maaf. Enggak, kendaraannya udah saya bawa, cuman saya parkirnya sembarangan, akhirnya diderek. Aduh, Gilang, kamu ini maunya apa? Ganti nama dia. Hah? Ganti nama dia. Iya, dia mah sehari sekali ganti namanya. Gilang. Panjangannya? Gilangan. Gilingan. Jadi kok bisa diderek begitu mobil gua, kenapa? Sarap parkir, Pak. Siang parkir dilarang, saya taruh aja. Itu, makanya harus tahu aturan dong. Kalau di Jakarta, parkir sembarangan diderek. Udah begini, siapa coba? Itu kan mobil dia. Oh, mobil bandre. Mobil gua tuh? Iya. Kacau lu. Ini emang kalau parkir kebangetan nih. Kemarin gua liat dia parkir mobil. Orang mah samping-samping, ini malah di atas. Sekarang. Maaf, sudah kacau kamu. Terus gimana caranya sekarang? Ya tebus ke sono. Harus ke Dishub dong saya berarti. Ya iya, sama Dishub. Aku udah boleh duduk enggak? Jangan dulu nanti. Nanti dulu. Kenapa biar tinggi ya? Tunggu sebentar. Nah, sekarang udah boleh. Oke, terima kasih. Sekarang mobilnya kemana? Urusin. Di Dishub, Andre. Urusin. Yaudah, itu masalah, harus diakui kalau salah. Boleh. Yaudah Pak, ongkosnya Pak buat nebus. Aduh, ongkos lagi. Udah pakai aja yang dulu. Yang duit. Dulu mah kagak ada duitnya kan. Bukan kagak duitnya, yang dulu mah gak laku. Oh, iya. Kalian tuh usaha ditampi. Dong. Ya, silakan. Ini mah nyaul Pak, asal kemarin juga makan dia. Ya. Bukan capek, stres, naik gerobak, fine. Kalau capek tidur di rumah. Terima kasih. Aduh. Gilang kamu ini. Sampai. Lagi lagi airnya. Itu jangan itu. Makasih Pak. Itu air keras loh. Ayo teh. Oke, sudah ada sinyal di sini, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Di sini aja.